Majen Anton Nugroho dan Pusenip yang baru. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi 223 perwira tinggi TNI, di antaranya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Mutasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 48/1 garing 2023 tertanggal 16 Januari 2023. Salah satunya adalah Majen Anton Nugroho. Anton Nugroho sebelumnya menjabat Komandan Skuad Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Berdasarkan informasi dari laman resmi Seskuad, Anton Nugroho menjabat dan Seskuad sejak 18 Juni 2020. Anton ditunjuk menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, menggantikan Letjen TNI Arief Rahman yang ditunjuk menjadi Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Anton Nugroho merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari kecabangan Infanteri Kopassus. Sebelum menjabat dan seskuad, Anton dipercaya sebagai tenaga ahli pengkaji media bidang Sistem Manajemen Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional. Pria kelahiran 27 September 1966, Klaten, Jawa Tengah, juga pernah menjabat Direktur Operasional Pendidikan, KD Putian, Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas. Anton juga pernah dipercaya sebagai tenaga ahli pengkaji media bidang pertahanan dan keamanan Lemhanas. Sejumlah jabatan lain yang pernah diemban, di antaranya adalah Paban 2 Bidik Spersat, Komandan Korem 163 Wirasatya, Direktur Pembinaan Pendidikan Akmil, Asper Kasdam Iskandar Muda. Anton juga pernah menjabat Komandan Kodim 0832 Surabaya Selatan dan Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus.